Partai Hanura menegaskan dukungan kepada Joko Widodo sebagai calon presiden pada pemilu 2019. Sebagai partai koalisi, Hanura tetap solid mendukung segala program yang dicanangkan Joko Widodo. Ketua Umum Hanura, Osman Sabta, mengatakan Hanura bertekad mewujudkan amanah pemerintah dan tak akan melakukan tindakan yang bertentangan dengan pemerintah. Hanura juga mendukung segala program pemerintah, di antaranya program pembangunan infrastruktur hingga realisasi Perpu Nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas Anti Pancasila. Wajib bagi Partai Hanura untuk terus mengawal program-program pembangunan. Dan Partai Hanura sangat sejalan dengan pikiran Presiden Bapak Jokowi. Dukungan itu juga kita berikan terhadap sikap pemerintah yang membubarkan ormas-ormas yang tujuannya memperjuangkan dan tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jangan pernah takut. Bagi Partai Hanura, Pancasila ideologi adalah final.